3, ada anak kecil perempuan 2 orang dari desa Selaremis, di mana ketiga anak ini dari SD 8 Kelopak Kedai menampilkan jurus yang bernama Godan. Sambil menyaksikan tampilan silat, nah ini anak-anak Kelopak Kedai ini. Ditampilkan yang paling depan itu Sail, pemenang O2 SN bulan ini, minggu ini, dan baru balik 3 hari yang lalu dalam event O2 SN Kabupaten Kuburaya tingkat SD. Menampilkan jurus namanya Pasai yang diciptakan di Osaka, Jepang, dengan menggunakan tanjak dan pakaian adat Hasanah Melayu Kelopak Kedai dengan kain corak Kuburaya. Dan 3 ulu balangnya ada di belakang, di mana 3 ulu balang ini adalah anak-anak yang melestarikan hasanah budaya silat dari Sendeng Selatan, Kecamatan Kelopak Kedai, salah satu bela diri tertua di Kecamatan Kelopak Kedai yang pada masa itu, masa kerajaan-kerajaan ataupun sebelum pra-kemerdekaan Republik Indonesia. Dan diikuti 3, ada anak kecil perempuan 2 orang dari desa Selaremis, di mana ketiga anak ini dari SD 8 Kelopak Kedai menampilkan jurus yang bernama Godan. Sambil kita menantikan persembahan-persembahan lainnya, dan tampilan di atas menggunakan salto, sambil kita menantikan persembahan-persembahan lainnya.